Ini tuh menceritakan kayak satu pasangan, tapi sebenarnya tuh kayak dari si cewek ke si cowok ataupun si cowok ke si ceweknya. Kayak sebenarnya si ceweknya tuh tahu kalau si cowok suka, si cowoknya pun tahu kalau si cewek itu suka. Jadi saling tahu kalau mereka tuh saling suka, cuman saling jaim. Sampai akhirnya tuh si cowoknya lah yang memaksakan diri ngejar-ngejar dia, si ceweknya jaim. Jadi sampai akhirnya si cowok tuh ngerasa kayak ini tuh, tapi sampai pada akhirnya tuh dia bisa ngedapetin dia, dan kayak dia tuh ngerasa kayak ini tuh penantian yang berharga selama gue tunggu-tunggu, akhirnya lu sama gue juga. Ini ciptaan Kak Aldinada dan sangat luar biasa. Jadi gak ada sama sekali inilah maksudnya latar belakang. Jadi sebenarnya tuh kita dikasih 5 lagu. Nah, 4 lagu itu sebenarnya udah ada kayak taken kontrak itulah sama manajemen untuk talent-talentnya. Nah, sedangkan si lagu ini tuh belum ada kontrak. Tapi Iki enggak tahu kenapa serak sama lagu ini dan suka, dan kayak enggak tahu gimana caranya Iki pengen ngurus lagu ini dan pengen nyanyiin lagu ini. Kalau misalkan aransemen pun itu Kak Aldin Nada yang bikin, tapi kita serunya tuh di single yang kedua ini benar-benar kita ngejar dari prosesnya, kayak kita benar-benar workshop di tempat studio. Di saat recording pun, Ki gimana kalau improvnya seperti ini, terus kita dibantu juga sama Steve Lily White, kita dibantu kayak gitu. Dahulu kita terbiasa selalu menunggu, terus seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit melangkah untuk temukan yang selalu dinantikan, hingga kita pun berjumpa tiada lagi alasan untuk menunda. Akhirnya kita bersama cinta yang tersimpan lama. Penantian selama ini telah membuatku jera, tetap berharap. Ku yakin seseorang kan datang kepadaku menggenggam tanganku. Akhirnya kita bersama berharga. Musik.
paling hits di Jakarta 96,7 Hits FM.